5 ayat 11 dan 12. Allah telah mengumumkan kepada kita hidup yang kekal dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak mempunyai hidup. Imamat pasal 19 ayat 11. Janganlah mencuri, janganlah berbohong, janganlah berdusta seorang terhadap sesamanya. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi kamu mengenai itu siang dan malam sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya engkau berhati hati sehingga engkau akan sehingga engkau berhasil dan hidupmu akan beruntung. Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang ini dapat mempertahankan keluarganya bersih? Dengan menjaganya dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku, kenal hatiku. Lihatlah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Ujilah aku apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amsal pasal 6 ayat 4 dan ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Ia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tetapkan pasal Yesaya pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita memilih jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya segala kejahatan kita sekalian. Ratapan pasal 3 ayat 23 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Ayat apa itu? Ratapan pasal 3 ayat 23 sampai 24. Salah. Ratapan pasal 2 ayat 23 sampai 24. Salah. Ratapan pasal 4. Ratapan pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ratapan pasal 3 ayat 23 sampai 24. Sudah bilang itu. Masih salah. Ratapan pasal 3 ayat 23 sampai 24. Benar.